Pemirsa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu topik yang berjudul Conditional Clauses pada mata kuliah Structure 3. Nah, pemirsa, selamat menyaksikan. Pembahasan tentang conditional clauses terbagi dua. Khusus untuk kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari bagian pertamanya saja. Baik pemirsa, bagian pertama ini Anda akan diajak memahami beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengertian tentang conditional clause. Kedua, tipe-tipe conditional clauses. Ketiga, penggunaan conditional clauses. Dan yang terakhir, catatan penting tentang conditional clauses. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah Anda mempelajari conditional clauses, Anda diharapkan dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang conditional clauses dan dapat menggunakannya dengan benar sesuai konteks. Baik pemirsa, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Apa itu conditional clauses? Conditional clause adalah satu klausa yang menjadi bagian dalam satu kalimat pengandaian atau disebut juga conditional sentence. Dalam satu kalimat pengandaian selalu terdapat dua klausa. Klausa inti atau yang disebut main clause dan klausa bersyarat atau conditional clause. Conditional clause dicirikan dengan penggunaan kata if, yang berarti jika, kalau, seandainya, atau apabila. Karena penggunaan kata if inilah, maka conditional clause sering disebut juga if clause. Pemirsa, ada beberapa tipe kalimat pengandaian. Tetapi mari kita lihat sebuah contoh kalimat pengandaian. I will pass the exam if I study hard. Di sini kita lihat ada kata if sebagai tanda bahwa kalimat ini adalah sebuah kalimat bersyarat atau pengandaian. I will pass the exam if I study hard. Bila kita terjemahkan berarti saya akan lulus ujian jika saya belajar secara sungguh-sungguh. Bila kita cermati artinya, jelaslah ini merupakan kalimat bersyarat dan bukan kalimat pengandaian. Saya akan lulus dengan syarat saya belajar sungguh-sungguh. Kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian selalu terdiri dari dua klausa, yaitu klausa inti, main clause, dan klausa bersyarat, pengandaian atau conditional clause. Di sini, yang menjadi main clause adalah I will pass the exam. Sedangkan if I study hard menjadi conditional clause-nya. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana letak conditional clause dalam kalimat. Letak klausa bersyarat atau klausa pengandaian dapat di depan atau di belakang. Untuk posisi di belakang, perhatikan contoh kalimat ini. Di sini, kita lihat klausa if I study hard berada di belakang setelah klausa utamanya. I will pass the exam. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berada di depan. Di sini kita lihat klausa if-nya berada di depan, diikuti klausa intinya, yaitu I will pass the exam. Tidak ada perbedaan arti dari kedua letak conditional ini. Hanya perlu diperhatikan apabila klausa bersyarat diletakkan di depan, maka Anda harus meletakkan tanda koma baru diikuti klausa intinya.
Pemirsa, ada tiga tipe conditional clauses, yaitu conditional tipe 1, conditional tipe 2, dan conditional tipe 3. Apa perbedaan ketiga tipe conditional sentence ini? Mari kita lihat satu persatu. Pemirsa, yang pertama, conditional tipe 1. Dari bentuknya, tipe 1 mengikuti pola if clause dengan simple present, diikuti dengan future tense menggunakan will. Contoh, if I meet her, I'll tell her that I'm sorry. Di sini terlihat ada satu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi sehingga saya harus meminta maaf kepadanya. Syaratnya adalah hanya jika saya bertemu dengannya, maka saya akan meminta maaf kepadanya. Jadi, saya belum bertemu dengannya dan belum meminta maaf kepadanya. Ini akan terjadi di waktu yang akan datang, pada saat saya bertemu dengannya. Sekarang, kita ambil contoh lain. If I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. Apakah saya sudah menelepon dia? Tepat sekali. Saya belum menelepon dia. Saya akan menelepon dia nanti malam. Dan itu kalau saya tidak bertemu dia sore ini. Kita lanjutkan ke contoh kedua. I will not come to her house if she doesn't call me. Apakah saya akan datang menemuinya? Ya, Anda benar. Saya hanya akan datang kalau dia menelepon saya. Di sini kita lihat dari kedua contoh tadi, salah satu atau kedua klausa inti dan klausa bersyarat dapat berbentuk kalimat negatif atau kalimat menyangkal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa conditional tipe 1 mengacu pada waktu yang akan datang. Peristiwanya sangat mungkin akan terjadi karena syaratnya sangat mungkin untuk dipenuhi. Pemirsa, sekarang kita beralih ke conditional clause tipe kedua. Conditional tipe kedua mengikuti pola if clause dengan simple past, diikuti dengan would infinitive. Di sini, if diikuti clause berbentuk past tense, sementara clause intinya dalam bentuk future past tense menggunakan would. Contoh, if I lived near my office, I would come in time for work. Di sini, if clause-nya yaitu if I lived near my office menggunakan bentuk simple past tense seperti dicirikan dengan penggunaan kata lived. Sementara main clause-nya, yaitu I would come in time for work, mengikuti bentuk future past tense dengan would dan kata kerja infinitif tanpa to. Dan seperti juga conditional tipe 1, polanya dapat dibalik tanpa merubah arti. Dari segi arti, kalimat ini berarti, pertama, pada kenyataannya saya tidak tinggal dekat kantor. Dan karenanya, saya sering atau kadangkala datang terlambat. Yang kedua, saya berandai-andai, kalau saja saya tinggal dekat kantor, tentu saya akan selalu datang tepat waktu. Pemirsa, dari segi arti, Anda harus berhati-hati, karena kalimat contoh tadi adalah kalimat pengandaian. Atau dengan kata lain, kejadian tersebut sebenarnya tidak terjadi dan hanya berandai-andai.
Anda juga perlu ingat, arti kalimat kondisional tipe 2 mengacu pada present tense, bukan past tense, walaupun bentuknya memang past tense. Baik, mari kita lihat contoh lain. If I found her address, I would send her an invitation. Apa makna kalimat ini? Ya, Anda benar. Kalimat ini berarti, I do not find her address, and I do not send her an invitation. Di sini terlihat dari segi arti, kalimat tersebut adalah present tense, yang dicirikan dengan penggunaan do dan bukan did. Pemirsa, ada catatan penting dalam kondisional tipe 2, yaitu bahwa Anda harus menggunakan were dan bukan was untuk semua subjek, termasuk I, you, she, he, it, we, they. Contoh. If I were the president, I would not send soldiers to the end of the conflict. Pada kalimat penggandaan tersebut, digunakan were setelah I. Seperti kita ketahui, umumnya I diikuti oleh was. Tetapi, di sini diikuti oleh were. Nah, sekarang perhatikan contoh lain. He would let me know if he was sick. Pemirsa, benarkah kalimat tersebut? Tepat, kalimat tersebut salah. Penggunaan was pada if clause salah. Seharusnya penggunaan were, sehingga menjadi he would let me know if he were sick. Pemirsa, conditional clause yang terakhir adalah tipe 3. Kita bahas dulu pola kalimatnya. Pola kalimat tipe ketiga adalah if clause dengan past perfect tense, diikuti dengan would have past participle. Contoh, if you had warned me, I would not have told your wife about this. Kita lihat ada penggunaan past perfect had warned pada if clause-nya. Seperti kita ketahui, past perfect menggunakan had ditambah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Untuk warn, kata kerja ketiganya adalah warned, sehingga menjadi had warned. Kemudian pada main clause-nya menggunakan would have ditambah kata kerja ketiga dari tell, yaitu told. Kebetulan bentuk kalimatnya adalah negatif, sehingga menjadi would not have told. Kita harus selalu ingat bahwa had diikuti kata kerja bentuk ketiga selalu ada di if clause. Sedangkan would have ditambah kata kerja ketiga selalu ada di main clause. Pemirsa, dari segi arti kalimat, if you had warned me, I would not have not told your wife about this, mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, mengacu pada past tense. Artinya, kejadian tersebut terjadi di waktu lampau. Dan yang kedua, merupakan unreal condition, yaitu kondisi tak nyata. Artinya, kejadian sebenarnya tidak terjadi karena hanya berandai-andai di waktu lampau. Nah, pemirsa, jika kalimat tersebut kita terjemahkan, maka seandainya kamu peringatkan saya waktu itu,
saya tidak akan menceritakan hal ini kepada istrimu. Padahal kejadian sesungguhnya adalah sebaliknya. Saya telah menceritakan hal ini kepada istrinya karena teman saya itu tidak memperingatkan saya sebelumnya. Saya berandai-andai kejadiannya tidak seperti itu. Karena misalnya kemudian berdampak buruk terhadap hubungan teman saya dan istrinya. Atau berdampak buruk terhadap hubungan saya dan teman saya yang marah. Mari kita ambil satu contoh lain. If I had known about her condition, I would not have let her go alone. Apa makna yang terkandung dalam kalimat kondisional tersebut? Tepat sekali. Kalimat ini berarti I did not know about her condition and I let her go alone. Atau kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia, saya menyesal waktu itu saya membiarkan dia pergi sendiri. Karena misalnya ternyata kemudian saya tahu dia sebetulnya sedang sakit dan semestinya dia didampingi ketika dia pergi. Itulah yang sebenarnya terjadi. Saya hanya berandai-andai kalau saya tahu kondisi dia yang sedang sakit pada waktu itu, saya tentunya tidak akan membiarkan dia pergi sendirian tanpa pendamping. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita tentang conditional clause bagian pertama. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan sukses selalu.